Bank Syariah Bukopin dengan Ina Call Center, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Saldo ATM saya berkurang 2 juta. Itu bukan jumlah yang sedikit ya, Mbak? Gimana ya? Tolong ditindaklanjuti ya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Dengan siapa saya berbicara? Saya Dodi. Baik, Bapak Dedi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan secepat mungkin melakukan pengecekan atas terdebatnya uang Bapak Dedi sebesar 2 juta rupiah. Proses ini akan memerlukan waktu 1 hari kerja ya, Pak ya. Dan saya akan menghubungi Bapak Dedi kembali. Mohon maaf, Pak Dedi, saya bisa menghubungi Bapak di nomor telepon berapa, Pak? 0813-457-065-40. Tolong secepatnya ya, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak Dedi, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, Pak ya. Terima kasih, Pak Dedi. Wassalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi, Bank Syariah Bukopin dengan Ina Call Center, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, bisa bicara dengan Ibu Sari, Divisi Operasional. Mohon maaf, Pak, dengan siapa saya berbicara, dari perusahaan mana? Saya Rama dari PT Mekarjaya. Mohon maaf Pak Rama, Ibu Sari sedang tidak ada di tempat. Apakah ada pesan yang disampaikan Pak? Tolong sampaikan kepada Ibu Sari, pesan rangkaian bunga untuk keperluan kantor akan sampai di Bank Syariah Bukopin pada hari Rabu 23 April sekitar pukul 10, Mbak. Baik Pak Rama, pesan Bapak sudah saya catat. Bapak Rama dari PT Mekarjaya ya Pak ya, akan mengirimkan rangkaian bunga untuk keperluan kantor pada hari Rabu sekitar pukul 10 pagi. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak Rama? Terima kasih Mbak, cukup. Tolong segera disampaikan kepada Ibu Sari ya Mbak. Baik Pak Rama, terima kasih sudah menghubungi Bank Syariah Bukopin. Selamat pagi, wassalamualaikum, selamat beraktivitas kembali. BSB, BSB, Bank Syariah Bukopin kita melayani dengan hati nurani. Assalamualaikum, saya Ina Bank Syariah Bukopin, unit pelayanan ingin berbicara dengan Ibu Gita. Waalaikumsalam Ibu Ina, mohon maaf Ibu Diana sedang ada meeting di luar kantor. Ada pesan yang ingin disampaikan? Kapan sebaiknya saya dapat menghubungi kembali ya Bu ya? Ibu Ina bisa menghubungi kembali pukul 13.00 hari ini. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.